Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbi zidna 'ilma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Terima kasih kepada pengurus majlis yang berbahagia dan imam seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Timah, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Terlebih dahulu, sebelum kita meneruskan agenda kita pada malam ni, eloklah kita memulakan dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan tahla bacaan ini khususnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita hadiahkan juga tahla bacaan suratul Fatihah ini kepada almarhum Ustaz Muhammad Murtadha bin Muhammad Yusuf rahmatullahi alaihi, yang telah kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada kemarin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan roh guru kita al-fadhil al-marhum Ustaz Murtadha Yusuf bersama dengan roh orang-orang yang sentiasa mendapat nikmat dan diluaskan kuburnya, dipermudahkan urusannya di alam barzakh, hasbullah, ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Maneh. Dia Maneh, dia kena kalau pink. Kalau tak Maneh, kalau oring. Lebih kurang lagu tu. No? Dan di hujung sana, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam bin Tun Guru Haji Ghazali, yang mana dua orang gandingan ahli panel yang cukup hebat pada malam ni, mudah-mudahan dapat menjawab persoalan berkenaan tajuk forum kita, Taubat vs Taubuat. Taubat vs Taubuat ataupun versus Taubuat. Jadi sebagai pembuka bicara pada malam ni,
berdasarkan firman Allah subhanahu bidzikrillahi tatma'innul qulub, cukuplah dengan kamu mengingati Allah akan menenangkan, akan memperbaiki ketenangan jiwa kamu sebagai seorang insan, sebagai seorang hamba di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak serahkan round yang pertama kepada Al-Fadhil Ustaz. Melembutkan hati kita, dan dengan asbab zikir ini juga Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala insya'Allah. Falyatafaddal mashkura. Astaghfirullah. أستغفر الله رب البرايا من الخطايا insyaallah tuan-tuan sama-sama kita. Andainya malam ini malam yang terakhir untuk kita berjalan di atas muka bumi Allah. Andainya malam ini malam yang terakhir untuk kita menatap wajah bulan. Andainya malam ini malam yang terakhir untuk kita Allah Azza wa Jalla. Andainya malam ini malam yang terakhir untuk kita melafazkan laungan takbir Allahu Akbar. Andainya malam ini malam terakhir kita duduk mendengar majlis ilmu. Andainya malam ini malam yang terakhir kita menatap wajah bintang. Andainya malam ini malam yang terakhir untuk kita bersalaman sesama insan di kiri dan di kanan. Yang termahal untuk dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyan fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Allah memanggil hamba-hambanya dengan penuh sweet, dengan penuh manja, dengan penuh caring, dengan penuh daring, dengan penuh sweet love. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah tidak memanggil hei manusia, Allah tidak memanggil begitu, tetapi Allah memanggil wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, irji'i, baliklah, mailah, kembalilah padaku dalam keadaan redha meredai. Aku hadiahkan seorang ulama yang bertaraf dunia untuk mengimamkan solat jenazah. Aku hadiahkan seorang yang dekat dengan aku sebagai bukti dan saksi di hari akhir, di hari akhirmu. Kembalilah kepadaku, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-ku,
Wadkhuli jannati. Hanya orang yang layak bergelar hamba, layak menjadi ahli syurgaku. InsyaAllah sama-sama tuan-tuan ikut saya. InsyaAllah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا سموا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله برايا panggil الله أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله lagi رب teruskan tuan-tuan panggil nama Allah, bertaubatlah kepada Allah. Minal khotaya astaghfirullah. Ya Allah, kami datang ya Allah, kami bawa hati kami ya Allah, kami bawa dosa-dosa kami ya Allah, pandanglah, lihatlah ya Allah, inilah suara-suara kami ya Allah, kami menghadirkan taubat dan munajat ya Allah, terimalah ya Allah. Ya astaghfirullah minal khotaya, kami bertaubat. Wahai Tuhan menerima taubat, kami memohon ampun dari dosa-dosa, kami memohon ampun. Wahai Tuhan penerima taubat, kami memohon ampun dari dosa-dosa. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan insyaallah sallallahu alaihi wasallam adinda yang dikasihi Ustaz Muhammad Aiman bin Haji Subri AKA apa Ustaz? Aiman al, bukan al orange kan ah? Aiman al Queeny, al Queeny. Insyaallah al Queen kan, mudah-mudahan pelajar Queen semester apa sijil dekan setiap semester. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan tuan guru Ustaz Ahmad Rizam bin Haji Ghazali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya yang saya kagumi, yang saya muliakan insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mudah-mudahan menjadi asbab gugurnya dosa-dosa saya, duduk di celahan orang-orang yang beriman yang dekat dengan Allah. Jadi untuk menutup slot saya insya-Allah sebagai mukadimah, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sekadar nak berkongsi ringkas tadi zikir. Sebelum Allah menghadiahkan malaikat Jibril alaihi salam 17 Ramadan, 40 tahun usia Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia nabi kita saat, tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Sebelum Allah datangkan Jibril di keheningan malam Ramadan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebelum turunnya malaikat Jibril pada malam istimewa yang dinamakan Nuzulul Quran, Nabi menghadiahkan munajat, Nabi mempersembahkan taubat walaupun 70 kali sekurang-kurangnya, taubat, istighfar, berzikir, munajat, update status dengan Allah. Ya Allah, umatku rosak. Ya Allah, orang Mekah tak mau ikut cakap-cakap aku. Ya Allah, ulang alik 40 hari 40 malam naik ke Gua Hira. Akhirnya taubat, munajat, zikir, istighfar dan seumpamanya,
hari yang ke-40 salat Nabi Muhammad. Dah berhari-hari, dah lebih sebulan munajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah menghadiahkan istimewa. Jibril turun bawa Quran. Aura Quran sampai hari ini ada dalam dada kita, tuan-tuan, salat Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab istimewanya sebuah taubat, Allah boleh hadiahkan Quran. Istimewanya munajat, Allah hadiahkan istimewa sesuatu hadiah yang insya-Allah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, yang kita tak tahu. Istimewanya taubat kepada Allah, seorang imam yang bertaraf dunia mengimamkan solat jenazah. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya baru balik kemarin, tak sempat untuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fadil Ustaz Murtadha. Semalam program di TV Al-Hijrah, habis di JB, habis semalam saya terus shoot balik. Hari ni baru sempat, dan tadi sebelum sampai sini sempat ziarah. Itu je kunjungan kali pertama, dan tangan saya pun masih berbaur dan masih penuh dengan kesan tanah-tanah yang saya pegang selepas asar tadi. InsyaAllah Rasulullah Muhammad, biar tanah merah yang memisahkan kita, tetapi sebenarnya kita masih bersatu dalam doa. Ruh kita, tuan-tuan, insyaAllah boleh bersatu dan bertemu dengan Ustaz Murtadha dan juga lah siapa-siapa yang sudah meninggalkan kita, yang insyaAllah saya akan kongsikan mungkin kalau Allah izin dalam pertemuan akan datang ni, macam mana ulama' ajak kita, macam mana nak bertemu ruh. Jasad dah pasti dan pasti tak boleh bertemu dah. Kita dah berpisah, kita alam dunia. InsyaAllah Rasulullah SAW dan Ustaz Murtadha dah alam barzakh, terpisah jasad. Tapi sebenarnya ruh kita masih boleh bersatu dan bersama. Macam mana kaedah untuk bertemu ruh Ustaz Murtadha dan juga kawan-kawan kita, insyaAllah Rasulullah SAW, insyaAllah kita akan kongsikan. Yang saya nak sebut tadi, taubat hadiah istimewa yang kita bagi pada Allah. Allah hadiahkan istimewa syurga di dunia, dah nampak dah. InsyaAllah tuan-tuan, jadi cukup sekadar itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak, minta maaf salah silap atas kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Manis di atas alunan zikir yang dialunkan sebentar tadi. Jadi tuan-tuan, kita nak teruskan kepada Fadil Ayahanda Ustaz Ahmad Rizab bagi mengupas tajuk kita pada malam ni berkaitan dengan taubat. Apa persiapan kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita tengok bagaimana Allah mengangkat darjat guru kita. Ribuan manusia sembahyangkan jenazah beliau. Dan sudah semestinya ada rahsia di sebalik perkara tersebut. Alhamdulillah Allah berikan keputusan dan juga pengakhiran yang terbaik kepada guru kita, diimamkan oleh ulama besar, ulama yang mana sentiasa menjaga kitab Allah Subhanahu wa taala. Ramai tok-tok guru yang turun sembahyang jenazah. Alhamdulillah, walaupun bertarung nyawa selama 2 minggu di ICU, maka bagi orang yang beriman, setiap kesakitan itu adalah kafarah. Allah Ta'ala nak menghapuskan dosa guru-guru kita, dan insyaAllah kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin kemarin adalah hari yang paling suci bagi Ustaz Murtadha kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita minta kepada Yahanda Ustaz Ahmad Rizam meneruskan bicara kita pada malam ini berkenaan dengan persoalan taubat,
sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyatafaddal mashkura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. نحمده ونستغفره ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Yang saya kasihi anak anda Ustaz Aiman, yang saya hormati Ustaz Fadli bin Hasbullah, Fadil ke Fadli Ustaz? Fadli ataupun gelaran Ustaz Manih. Yang saya sayangi tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Rabbul Jalal, kerana Allah masih memberikan kita ruang dan peluang untuk hidup. Maka peluang untuk hidup ini masih ada ruang terbuka untuk kita taubat. Jika tidak ada kehidupan, maka tidak ada ruang dan peluang untuk kita bertaubat kepada Allah. Datang persoalan, kenapa perlu kita taubat? Tentunya kita ada dosa baru perlu kita taubat. Nak masuk ke dalam pintu taubat itu tentu apabila kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama. Orang yang berdosa kepada Allah, lalu kita pertikai, apakah dosa kita kepada Allah? Saya tidak tinggal salat, Ustaz. Saya tak tinggal puasa. Saya bayar zakat setiap tahun. Dosa yang orang tidak sadar dan dosa orang yang selalu manusia lupakan adalah dosa batin. Dia sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini tuan-tuan dilaknat oleh Allah dengan satu perkataan. Wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Nabi Adam AS. Sebab satu perkataan ini. Lalu Iblis laknatullah, dia enggan sujud kepada Nabi Allah Adam AS. Sebenarnya bukan keengganan ini. Dia terlupa bahawa keengganan ia sujud kepada Nabi Allah Adam AS, dia telah engkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jibril ini makrifah dengan Allah. Jibril telah kenal Allah. Iblis ini makrifah dengan Allah. Iblis ini terdahulu mengenal Allah daripada kita. Iblis ini bersama-sama dengan malaikat Al-Muqarrabun. Iblis juga telah masuk ke dalam jannah Allah. Kalau kita lihat, orang yang kenal Allah, orang yang telah berada dalam jannah, orang yang berkawan dengan Muqarrabun, orang yang hampir kepada Allah, tetapi ada lagi sifat sombong di dalamnya. Tuan-tuan, seseorang yang sesat di dalam kegelapan, mudah untuk ia keluar daripada kegelapan apabila ia nampak cahaya. Malam ini seolah saya bermadah, tuan-tuan. Tetapi seseorang yang tersesat di dalam cahaya, dia susah untuk keluar daripada kesesatan tersebut. Iblis ini, dia berada di dalam terang. Dia rasa dirinya baik. Dia berkawan dengan orang yang orang-orang yang baik, malaikat yang muqarrabun. Dia makrifah dengan Allah. Setiap hal dirujuk kepada Iblis. Maka dia lupa dan dia tidak sedar bahawa ia tetap juga hamba Allah.
Apabila datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada iblis untuk sujud kepada hadrah Nabi kita Adam alaihissalam, iblis mengatakan satu perkataan, wa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam alaihissalam. Kejadian aku daripada api, kata iblis, dan Adam daripada seketul tanah. Ingat tuan-tuan kejadian kita. Ingat kejadian kita. Kita asal ni daripada tanah. Kemudian kita berjalan di atas tanah. Kita bersukaria di atas tanah. Kita bergembira di atas tanah. Dan kita akan dimasukkan kembali kepada tanah. Ingat. Kena ingat ni. Ingat sungguh-sungguh ni. Kesombongan apakah yang kita laksanakan apabila kita kembali kepada asal? Sebab itu hidup ini adalah satu peluang untuk kita balik kepada Allah. Apabila yang dikatakan taubah, maka ulama mengatakan taubah itu rujuk balik dengan Allah. Saya apabila 2-3 hari ini keadaan sejuk, cuaca di luar sejuk, sampai ada tempat yang 18, di Teluk Intan 22, sini hari ini 24. Tuan-tuan, saya terfikir satu perkara, tapi teori saya ni tak boleh diambil pakai. Teori orang bodoh. Ni teori orang suka angan-angan, tuan-tuan. Antara sebab pintu taubat tertutup apabila matahari itu terbit sebelah barat. Sekarang ni matahari terbit di sebelah timur. Kita duduk sebelah mana, tuan-tuan? Timur ke barat? Kita ni timur ke barat? Apa bodoh sangat ni? Hak sejuk begini bukan tempat kita. Hak sejuk sini semua tempat barat. Kita ni panas berting, tuan-tuan. Panas ting-ting. Tahu panas ting-ting? Zing tu sampai bunyi ting-ting-ting, panas. Macam mana tempat kita boleh 18? Ingat. Sama ada matahari nak mula beralih atau bumi telah mula tidak duduk pada paksi dia. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Bila dia lari daripada paksi dia, bermakna dia telah berubah kedudukan. Pada ketika itu keadaan cuaca kita juga akan berubah. Tuan-tuan, pintu ini tuan-tuan perlu kita masuk. Golongan yang pertama adalah golongan yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dia buat dosa kepada Allah. Dosa kita jangan kita hitung terlalu banyak. Dosa zaman muda kita tinggal salah. Dosa kita makan riba, kita beramal dengan riba, beli rumah dalam keadaan yang riba. Beli motor dan beli kereta dalam keadaan yang riba. Sekarang tidak ustaz, tapi dulu. Apakah dosa kita telah diampunkan oleh Allah? Muslimah, sekarang telah bertudung labuh, alhamdulillah. Zaman muda kalian membukakan rambut-rambut kalian untuk kalian tonton, dipertontonkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Satu helai rambut kalian akan masuk ke neraka Allah selama 70 tahun. Apakah kalian telah menangisi akan dosa-dosa kalian? Ataupun kalian melepaskan dosa-dosa kalian dalam keadaan yang kalian tidak pernah fikirkan perkara tersebut. Kedua, golongan yang sentiasa merasa dirinya berdosa tetapi ia tidak berdosa. Antara insan yang merasakan dirinya berdosa, bersalah tetapi tidak berdosa, iaitu Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari 70 kali, dalam riwayat lain 100 kali. Nabi tidak berdosa. Tetapi Nabi sentiasa rasa bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyya rabbah. Orang yang telah redha diridai oleh Allah, siapakah mereka ini? Orang yang dzalika liman khasyya rabbah.
hati dia sentiasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cerita semalam adalah cerita semalam. Tetapi cerita hari ini adalah cerita kita. Maka semalam memberi pengajaran yang besar kepada kita. Apa yang tuan-tuan fikirkan? Tuan-tuan, kasih ini akan berpanjangan hingga akhirat. Sampai sekarang, wajah almarhum Ustaz Murtada masih lagi ada di dalam benak fikiran saya. Tetapi apa yang saya fikirkan, apakah kematian saya sama boleh saya dapat semacam dia? Apakah jenazah aku juga akan disolatkan seramai ribuan manusia? Itu yang saya fikirkan. Itu yang saya fikirkan. Apakah nasib aku kelak? Tetapi jika dosa yang kita bawa kepada Allah tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan dapat habuan-habuan ini. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinun. Manusia yang paling bodoh, manusia yang paling celaka adalah manusia yang melupakan akan dosa-dosa yang telah dilakukan kepada Allah. Manusia yang paling celaka, manusia yang paling bodoh, manusia yang paling hina adalah manusia yang telah melupakan dosa-dosa yang ia telah buat ke hadrah Allah. Manusia yang paling celaka, manusia yang paling hina adalah manusia yang tidak pernah rasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini sama tempatnya dengan iblis laknatullah. Iblis dia tak pernah rasa bersalah dengan Allah walaupun ia terang-terang telah melawan akan Allah Subhanahu wa taala. Terang-terang iblis lawan Allah. Walaupun Allah tawarkan kepada iblis laknatullah untuk bertaubat, tetapi ditolak oleh iblis. Sebab apa tuan-tuan? Kesombongan. Ada orang sombong dengan hartanya. Ada orang sombong dengan ilmunya. Ada orang sombong dengan kepakarannya. Kita tak cakap macam iblis, tapi lebih kurang iblis. Iblis kata apa? Aku lebih baik daripada dia. Kita kata apa? Aku lebih tahu daripada dia. Jangan nak sembang terahang. Dalam bab ni aku pakar, dia kata. Aku ni lebih tahu daripada dia dalam bab ni. Tak sama macam iblis. Tuan-tuan jawab. Iblis kata aku lebih baik daripada dia, wa ana khairum minhu. Kita tak cakap macam tu, tetapi perkataan-perkataan iblis itu ada di dalam tubuh kita, ada di dalam jiwa kita. Dan kita tidak rasa bersalah dengan Allah. Walhal Nabi kata, jika ada sebesar zarah kesombongan itu, seluruh amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa kita lebih tahu daripada orang lain, walhal kita bodoh. Kita rasa kita lebih hebat daripada orang lain, walhal kita bodoh. Tuan-tuan, kita ini hidup untuk mendapat rahmat Allah. Jika tak ada rahmat Allah atas kita, kita takkan boleh buat apa pun. Hatta untuk mengungkapkan perkataan taubat pun kita tak boleh buat. Mula-mula tadi pada awal ni Ustaz Manis ungkapkan perkataan taubat. Astaghfirullah rabbal baraya. Jika tidak ada rahmat Allah, perkataan itu juga tidak boleh kita ucapkan pada lisan-lisan kita. Jika tidak ada rahmat Allah, bukan sebab kita tahu. Apakah dulu kita tinggal salah disebabkan kejahilan kita? Tidak. Sebahagian daripada kita, adakah dulu dengan kita meminum arak itu, adakah sebab kejahilan kita? Kita tidak tahu arak itu haram. Tidak. Sebahagian daripada kita zaman mudanya itu membuka aurat, apakah mereka tidak tahu menutup aurat itu adalah wajib? Tidak.
Pada zaman muda kita dulu, kita meninggalkan puasa, apakah kita tidak tahu bahawa puasa itu wajib? Kita tahu, bukan sebab dengan kejahilan kita, tidak. Tetapi disebabkan keengkaran kita kepada Allah. Sebab keengkaran kita kepada Allah, bukan sebab kejahilan kita. Tetapi kita nak melepaskan diri kita, kita kata apa? Dulu disebabkan kejahilan aku. Kita ingin berlepas diri dengan kesalahan kita. Inilah orang yang tidak sedar diri. Orang yang tidak sedar diri dengan rahmat Allah. Allah bagi kita peluang demi peluang untuk kamu balik kepada Allah. Walaupun dosa kamu sebanyak lautan, aku tidak peduli, kata Allah. La ubali. Tetapi yang penting yang kau balik kepada aku. Aku tahu engkau hamba yang lemah. Kita semua hamba yang lemah, tuan-tuan. Jatuh kepada dosa dan maksiat. Saya seorang hamba yang lemah. Jahat, lemah, tidak guna pada sisi Allah. Tetapi Allah tetap memberi rahmat kepada kita. Allah tetap memberi hidayah demi hidayah kepada kita. Dan Allah bantu kita. Tuan-tuan, maka apakah kita menolak hidayah Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ulama menjelaskan kepada kita, taubat itu juga memerlukan hidayah Allah. Taubat itu juga memerlukan hidayah Allah. Tadi tuan-tuan, saya bersembang dengan seorang hamba Allah daripada Terengganu. Kami bercerita dalam masalah jin ni, tuan-tuan. Masalah jin. Dia cerita dengan saya, tanya saya bab jin-jin ni. Kita pun buka pengalaman pasal jin ni, tuan-tuan. Jin ni, tuan-tuan. Saya pengalaman dengan jin ni, tuan-tuan. Sampai jin ni ajak kahwin. Tuan-tuan kenal? Bunian. Saya dah anak tiga waktu itu. Kalau tuan-tuan muslimat rasa tak apa confident cerita saya ni, tanya zaujah saya kat belakang. Bunian sampai ajak kahwin. Saya bukan handsome, tuan-tuan. Nak kata manis tak manis, manis lagi ustaz manis. Saya tawak habiak. Nak kata baik, jahat. Nak kata lurui, tak lurui. Cerita pasal jin. Nak cerita ni pasal penipuan. Saya kata satu hari saya berkecimpung, tuan-tuan, dalam bab perubatan Islam ini. Cerita dok halau jin banyak tahun. Sampai satu masa saya tinggalkan, tuan-tuan, sebab apa? Satu hari, tuan-tuan, saya semayang di satu masjid lama. Nak kait dengan taubat. Di satu masjid lama, datang satu orang tua, tuan-tuan, pakai jubah putih, serban putih, janggutnya putih. Tengok keadaannya, Masya Allah, macam uzar. Saya semayang asar waktu itu, seorang-seorang. Lepas semayang, dia pegang peha saya, dia kata, anak, dia kata, boleh tak aku nasihat kamu satu perkara? Dia kata, boleh. Dia kata, jangan jadi Tuhan, dia kata. Jangan jadi Tuhan, dia kata. Dan jangan ambil sifat Tuhan. Waktu dia bercakap, tuan-tuan, saya terfikir, lalu jatuh air mata saya setitis demi setitis. Sehingga saya mengaung, tuan-tuan, menangis dalam keadaan yang teresak-esak di dalam masjid itu. Saya kata, selama ini, aku ditipu oleh bangsa-bangsa jin ini secara yang tidak aku sedar. Pertama, perasan tak tuan-tuan, bila kita dah ubat orang, orang datang kepada kita berubat, kita akan kata apa? Pulan bin Pulan dulu pernah berubat dengan saya, alhamdulillah baik. Datang perkataan ini. Syaitan ini, dia akan hapus segala kebaikan kita. Kedua, orang yang duduk di dalam perubatan ni, tuan-tuan, dia akan ada zikir khas. Pasal apa, tuan-tuan? Jin ni dia pandai. Kalau kita tak istiqamah berzikir, kita kata apa? Kita punya power low.
kita tak boleh beat syaitan. Setakat anak-anak syaitan ni tuan-tuan, ayat kursi pergi. Ni bapak syaitan. Bapak syaitan, dia tak pergi. Setakat pencacai pergi, hak bagi dedak, dia lari, dia habis lah. Hak bapak ni, hak bapak ni dia tak pergi. Dia tak makan setakat 100-200. Hak bawah ni 150, dia makan. Hak atas dia tak makan 50, dia makan juta punya. Hang bubuh lah ayat kursi. Eprit ni dia tak lari, dia gelak ke hang? Cakap ayat kursi, aku ikut lah. Secara tidak langsung, kita berzikir tuan-tuan, kita ditipu dia syaitan. Secara tidak langsung, telah kerana dia. Maka amalan kita ni habis, habis macam tu je. Dia tipu kita 10 tahun. Kalau tuan-tuan yang tak terlibat dengan apa-apa, tuan-tuan zikir kerana apa? Tuan-tuan zikir kerana apa? Awak tak boleh jawab ni. Saya kata pasal apa? Bodoh sangat. Kerana Allah. Ha? Saya ni zikir kerana Allah. Saya tak kerana ini. Saya tidak kerana ini. Dan tuan-tuan tak fikirkan benda tu. Betul tak? Maka keikhlasan itu akan berlaku. Maka pada ketika itu, apabila kita duduk pada tempat itu, kita kena rujuk kepada Allah, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sifatnya maha cemburu. Allah ini maha cemburu. Sebab itu di dalam masalah ikhlas, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada Allah. Dosa kita terlalu banyak tuan-tuan dengan Allah. Secara yang kita tidak sedar. Secara tak sedar, tuan-tuan. Tetapi dosa ini adalah dosa batin. Baitul ulama menyatakan, tanda dosa itu diampunkan oleh Allah. Ada beberapa perkara yang disebutkan oleh ulama. Yang pertama, hidayah itu datang bagaikan hujan yang lebat. Tanda dosa itu diampunkan oleh Allah, pintu hidayah itu terbuka untuk kita. Kita sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah. Pertama. Yang kedua, kita merasakan kelazatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat, kita rasa seronok. Kita salat, kita rasa seronok, kita zikir, kita rasa seronok. Kita baca Quran, kita rasa seronok. Kita semayang malam, kita rasa seronok. Kita mengajar ini, rasa seronok. Semua kita rasa seronok. Kita buat kerja agama, rasa seronok. Kita duduk dalam majlis ilmu ini, kita rasa seronok. Tandanya, dosa kita telah mula diampunkan oleh Allah. Tetapi kalau kita melakukan ketaatan dan ibadat, kita tak rasa seronok, tuan-tuan. Kita rasa membenci ketaatan. Kita benci ketaatan. Kita benci ketaatan. Dosa kita masih belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah tak kita rasa manis di dalam melakukan ketaatan? Kita beramal dengan Islam, kita rasa manis. Perempuan muslimat bertudung rasa seronok dengan Allah. Muslimin beramal dengan Islam, merasa seronok dengan Allah. Tanda dosa kita mula diampunkan oleh Allah. Manusia ni tak pakai tuan-tuan. Manusia akan tinggalkan kita. Kemarin, sahabat kita telah meninggalkan kita. Almarhum Ustaz Murtadha. Mungkin, saya dulu akan meninggalkan tuan-tuan daripada tuan-tuan. Manusia akan tinggalkan kita. Tetapi kita akan sentiasa bersama dengan hadrah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sentiasa bersama Allah fi dunya wal akhirah. Di alam barzah kita akan bersama Allah. Baitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembali kepada Allah. Sebelum hakikat betul-betul kembali kepada Allah, daripada sekarang hendaklah kembali kepada Allah.
hati mula rasa manis dengan ibadah. Yang ketiga, Allah meletakkan kita pada tempat-tempat kebaikan. Ini tanda dosa kita diampunkan oleh Allah. Kita mula berkurang. Allah mula telah menghalang kita kepada tempat-tempat kejahatan. Bila dosa kita telah mula diampunkan oleh Allah, Allah mula letakkan kita pada tempat-tempat kebaikan. Mana tempat kebaikan? Bersama dengan orang saleh, majlis ilmu. Dan Allah mula sekat kita kepada tempat-tempat kejahat. Dulu kita kaki panggung, mula tak pergi panggung lah. Ni kadang siap-siap mengaji ni tengok wayang ni. Bodoh. Tak takut neraka apa? Ha? Cukuplah. Kita mengaji, kita tahulah. Katalah dalam panggung tu malaikat tarik nyawa. Orang tanya, mati di mana? Panggung wayang. Mati di mana? Stadium bola. Yahudi ni berjaya dah dengan kita, tuan-tuan. Berjaya sangatlah. Berjaya dah dengan kita. Dia berjaya tipu kita, tuan-tuan. Lepas tu kadang-kadang orang komplain kat saya, ustaz, ustaz jangan terlalu syadid, kata. Kita kata dah, tengok orang perempuan tak pakai tudung, kita marah. Tengok orang lelaki pakai seluar pendek, pasal apa kita tak marah? Kita pakai dalil Imam Malik pula. Ha? Ni, dalam ni ada pengikut Rora. Ha? Aturan mentaro betul. Tengok orang lelaki pakai seluar pendek, haram. Yang main tu nak taklid dia apa sah? Perempuan buka aurat, kita marah. Tengok dia pakai seluar ketat. Pakak-pakak ramai yang tengok ni kadang-kadang kepiah duk atas kepala. Tak takut Allah Ta'ala kan? Tak ada ke rasa takut dengan Allah? Tak ada ke rasa khasyah dengan Allah? Tak ada ke rasa khasyah dengan Allah? Orang kata Ustaz Maharizam sadid. Tuan-tuan, macam ni, saya bagi satu misal. Malam ni macam panas sikit. Mereka ni bayar-bayar anak saya. Ya. Betul almarhum Ustaz Murtadha meninggal. Menitis air mata saya tu. Tak boleh tahan. Ya. Almarhum panggil saya, ayah. Tuan-tuan. Dia Ustaz Yaakob. Bila jumpa dia kata, ayah, ayah apa-apa. Tak mahu cerita pasal dia. Ini tadi. Baik. Orang kata kita syadid dalam masalah hukum. Hukum ni hukum Ustaz Ahmad Rizam ke hukum Allah? Tuan-tuan. Tuan-tuan ni. Saya berlemah sangat ni. Sejuk apa? Hukum ni hukum Ustaz Ahmad Rizam ke hukum Allah? Hukum Allah. Tuan-tuan. Jiran kita, rumah dia terbakar. Rumah dia terbakar, tuan-tuan. Dalam rumah itu ada anak perempuan dia, ada anak kecil. Lalu orang kata, rumah terbakar, rumah terbakar. Tolong, tolong. Kita duduk depan rumah dia, kita cakap, kita buat lagu ni. Rumah terbakar, badan. Orang lalu tanya, hangat tak dalam tu? Orang setiap kali orang lalu tanya, hangat tak? Orang yang duduk dalam tu hangat tak? Orang kata hangat, bodoh ni orang, tolonglah ambil air. Dah tak? Sekurang-kurang satu timba ambil lah, tolong jual. Dia kata tak, saya kata tak mahu, nak tengok. Sebab Nabi Adam duduk dalam api sejuk ada. Kulna ya naru kun barda wa salaman ala Ibrahim. Betulah. Orang yang berbuat maksiat bermakna dia telah mula nak dimakan tubuhnya oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala.
Bila kita berbuat dosa dan maksiat, bermakna tubuh kita mula hendak disambar oleh api neraka al. Pada ketika itu orang, ada satu hamba Allah menyelamatkan kita daripada disambar oleh api neraka Allah. Apakah itu dinamakan syadid? Melampau ni, melampau. Jangan selamatkan saya, biarlah saya terus go to hell forever. Apakah ini perkataan orang yang beriman? Tuan-tuan, Ustaz Wadi Anwar sekarang ni masih duduk di hospital. Ustaz Wadi ni terkenal, masyhur bercerita tentang Dajjal. Siapa pengikut Dajjal? Tuan-tuan, selalu cerita pasal Dajjal. Siapa pengikut Dajjal? Saya nak tanya tuan-tuan. Satu. Ni nak kena ni, aku ni aku marah ni. Ngaji tiap-tiap malam tapi tak ingat apa, buat dosa banyak apa? Antara yang menghilangkan ilmu dan amal adalah dosa. Orang kata, Ustaz jangan duk cergah lah Ustaz. Aku bukan sergah hampa, aku sergah syaitan yang duduk kat hampa tu. Tiap-tiap anak Adam ada seorang malaikat, ada seorang syaitan. Syaitan tu lah yang duduk kacau kita. Siapa yang ikut Dajjal? Pertama, siapa dia? Hampa bukan orang bodoh, fotografer ada, engineer ada, technician ada, semua orang bijak pandai, cikgu ada, takkan tak ingat benda ni? Benda ni simple lah. Pertama, Yahudi, Yahudi saja, Nasrani tak ada. Yang sembah patung-patung tu, yang wewel tiap tahun tu tak ada ikut. Siapa dia? Orang kafir. Yang kedua, munafik. Yang ketiga, fasik. Kafir kita tak masuk, munafik kita tak masuk. Kita masuk di mana? Fasik. Nak keluar daripada fasik, pintu dia apa tuan-tuan? Pintu dia taubat, bukan pintu maiden. Kita takut kita yang dah mengaji ni jadi pengikut Dajjal. Kita takut kita yang dah mai masjid ni jadi pengikut Dajjal. Sebab kita tak taubat. Nak hilangkan daripada status fasik tu, jalan dia tahu taubat. Dosa yang kita buat, Allah tak kira tuan-tuan. Kita nak kata apa, kita katalah. Tapi ini hukum aku. Hukum aku takkan berubah. Hukum aku tetap relevan sampai bila-bila. Siapa mencuri, potong tangan. Kita kata potong tangan tak relevan. Mencuri di pasar raya, staf pasar raya mencuri di pasar raya, dia tak potong tangan. Dia potong apa? Dia potong gaji. Itu bulan depan dia curi lagi. Gaji hari ni dah potong dah. Gaji bulan depan tak potong lagi. Dia curi lagi. Sebab itu hukum Allah Ta'ala dia mendatangkan khasyah. Hukum Allah Ta'ala ni mendatangkan takut kepada Allah. Jadi jangan kita masuk di dalam pengikut Dajjal. Taubat dengan Allah. Taubat. Macam mana jalan taubat? Istighfar. Macam mana jalan taubat? Buat kebaikan. Macam mana jalan taubat? Pada istilah dia, an-nadmu, menyesal dengan Allah. Ya Allah, aku menyesal dosa yang aku buat. Kita menyesal dengan Allah tentang dosa yang kita buat. Semua dosa-dosa kita. Allah tak boleh bohong, tuan-tuan. Manusia boleh bohong. Tuan-tuan tengok saya, tengok dengan ridak saya, dengan serban saya, dengan jubah ustaz ni solat. Tuan-tuan tak tahu, Allah yang tahu. Allah yang tahu saya macam mana. Hati saya macam mana. Hubungan saya dengan Allah macam mana. Jadi kita balik pada Allah. Saya nasihatkan diri saya dan saya nasihatkan tuan-tuan, baliklah sama-sama kepada Allah. Balik kita sama-sama kepada Allah. Jadi setakat ni dulu. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ayahanda Ustaz Ahmad Rizam.
di atas pencerahan dan juga kupasan berkenaan dengan taubat. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hanya golongan yang bertaubat sahaja yang termasuk di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ni hanya golongan-golongan manusia walaupun dia buat dosa banyak kepada Allah, tetapi akhir kehidupan dia sebelum dia mati bertemu dengan Allah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tanya, dia kata, "Ustaz, saya tengok kawan tu mati teruklah ustaz. Dia mati accident. Putih badan dia, putih kepala dia. Adakah dia tu mati dalam keadaan su'il khatimah? Dia mati dalam keadaan yang buruk." Bila ditanya macam tu, teringat saya tentang satu kisah yang saya tak ingat nama kitab dia, tetapi perbualan ini berlaku di antara Nabi Allah Musa dan juga seorang lelaki pada zaman dia, yang mana Nabi Musa ni kita kenai di antara kehebatan mukjizat Nabi Allah Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa boleh berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala direct terus. Ini hebat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Satu hari ada seorang lelaki ni, dia berjalan. Bila mana dia berjalan, dia sempak dengan Nabi Musa yang ketika itu nak naik ke bukit untuk beruzlah ataupun berkhulwah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki ni pun dia pesan kat Nabi Musa, "Wahai Musa, kamu tu kekasih Allah, kamu tu Rasul Allah, kamu boleh mengadu kepada Allah. Kamu mintalah supaya Allah mengampuni dosa-dosa aku. Sedangkan kamu tu Rasul, kamu tu Nabi. Sagi kamu naik atas bukit sana, kamu beribadah, minta Allah Ta'ala hapuskan dosa aku ni. Aku ni banyak dosa." Maka Nabi Musa alaihi salatu wasalam dia kata, "Baiklah lagu tu, kalau itu permintaan kamu, sagi aku naik minta ke Allah Taala." Maka Nabi Musa pun naik beribadah. Dalam doa Nabi Musa, Nabi Musa minta, "Wahai Allah, ampunkan dosa fulan bin si fulan, fulan bin si fulan, yang mana aku jumpa dia di bawah tadi, dia minta supaya kamu ampunkan dosa dia." Selesai, Nabi Musa turun daripada gunung, daripada bukit tadi. Maka Nabi Musa dikejutkan dengan satu perkara yang dia pun tak jangka benda tu nak berlaku. Apa dia? Laki yang duduk sembang dengan Nabi Musa tadi, dia suruh Nabi Musa minta doa Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Nabi Musa tengok dia mati disebabkan diterkam oleh serigala. Kira mati teruk lah kenangan serigala ni. Nabi Musa pun jadi heran, macam mana kawan ni mati? Zahir kata buruk, zahir kata buruk, mati kena terkam binatang dan sebagainya. Lalu Nabi Musa patah balik, naik bertemu, naik berdoa pada Allah Ta'ala. Bukan naik bertemu Allah Ta'ala, tak kira ingat Allah duduk atas pula. Dah, Allah tidak ada jihah. Tak kira Pak Wahabi dia kata pula, Allah duduk atas, hang tak faham ayat kot. Nah pula dah. Kan? Itu model belakang tu, AKS tu dia nak tulis pula lagi tu. Tak apa. Maka naik atas. Bila naik atas, Nabi Musa pun minta ke Allah Ta'ala, "Ya Allah, tadi aku minta ke kamu supaya ampunkan dosa dia, supaya matikan dia dalam keadaan yang terbaik. Tapi aku turun tadi, dia mati tak elok." Zahir kata tak elok lah. Macam mana ni? Maka Allah Ta'ala menjawab kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, ketahuilah dengan dia mati diterkam dengan binatang,
maka setiap kali dia digigit, dia rasa sakit. Setiap kali digigit dan dia rasa sakit, aku hapuskan dosa dia. Satu, 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 satu. Bila mana dia mati, wahai Musa, walaupun zahir kamu nampak buruk, akan tetapi roh dia kembali kepadaku dalam keadaan yang bersih, yang suci, disebabkan aku kafarahkan dosa dia tadi dengan diterkam oleh binatang yang berbisa tadi. Ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, nah, saya bila tengok muka almarhum Ustaz Murtada, tak boleh nak kata apa. Dan saya yakin ibu-ibu ayah-ayah pun sama juga macam dengan saya. Dia tiap-tiap bulan dia akan main mengajak di rumah saya, dia akan minum air dengan saya. Dan sampai ke hari ini bina kuliah bulan sebelah saya tak buang. Tak sanggup saya nak buang. Bulan sebelah, bulan 12 cuti sebulan di rumah saya, saya pergi umrah. Balik main. Sampai ke hari ini gambar dia saya tak boleh nak buang. Dia jadi berat nak buang, seolah-olah macam dia duduk dah. Bila saya parking kereta depan rumah saya, tempat dia selalu parking kereta, saya akan tengok orang tu dan saya akan baca Fatihah kat dia. Hak tu yang mampu kita buat. Nak nisbah dengan dosa kita pun banyak, tetapi bila tengok pada hari kematian dia maklum, walaupun jauh sudut hati kita semua sedih, akan tetapi saya bercampur gembira dan sedih, dan lebih banyak gembira daripada sedih. Awak ustaz doa bagi mati awal ke? Dah. Bila tengok pada hari kematian dia adalah hari kematian yang paling yang kita nak minta memang mati dulu tu. Dan saya yakin kalau tanya pada almarhum pun, hang nak mati macam mana? Dia akan jawab macam mana yang berlaku kat atas diri dia kemarin, itulah hasrat. Hasrat dia maklum. Allah Ta'ala angkat darjat dia. Nah, dan alhamdulillah sempat melihat wajah dia. Nah, melihat wajah dia, Allahu Akbar, wajah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan almarhum pada saat ini berada di alam barzakh sedang menikmati nikmat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya tak mau nak cakap panjang, saya pergi teriak pula. Dan dia teriak pula leceh, tengok dia cerkah takkan dengar hari tu malam ni buat hak jadi serupa bunga dia pun. Nah, itu fitrah manusia maklum, teriak tu fitrah manusia. Baik. Jadi apa yang disebutkan oleh ayahanda Ustaz Ahmad Rizam tadi berkaitan dengan kepentingan dan juga kesan daripada kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi round yang kedua kita nak teruskan kepada al-Fadhil Ustaz Manis kita dengan alunan zikir dan juga mungkin ada nasihat-nasihat kepada kita, terutamanya untuk kita jadikan amalan harian kita sebagai mengisi masa sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Falyatafaddal mashkura. Bismillah alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih banyak adinda yang maintain chome insyaallah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan sekali lagi al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizam insya-Allah, dan tidak dilupakan pengerusi Tuan Masjid, Imam Masjid, Jawatan Kuasa Masjid Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad insya-Allah. Masjid Timah dan dalam Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang menjadi pilihan tetamu Allah Azza wa Jalla. Dan tidak dilupakan insya-Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, rakan media malam ni bergabung nampaknya tiga beradik, tiga saudara saiz yang berbeza. Wah, insyaAllah, tapi manisnya sama. InsyaAllah, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Jadi alang-alang dah bergabung tiga ni, saya nak dalam di luar mana, dalam tu pun mana. Hampa buatlah macam mana pun. InsyaAllah, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, Allahumma Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, insyaAllah.
Tuan-tuan tahu kan masjid timah ni maksud dia apa? Nak tanya orang masjid. Orang masjid timah ni, timah ni ada tak maksud hashtag ataupun tagline? Eh, tadi kita nak jemput ustaz ni. Tadi kan. Saja tau. Okay. Okay, jangan pandang belakang. InsyaAllah. Kan? Hashtag jangan pandang belakang. InsyaAllah. Soalan-soalan Sayyidina Muhammad. Okay. Nak ceritanya tuan-tuan. Soalan-soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan ambil tagline kita malam ni. Hashtag malam ni. Semalam saya di TV Hijrah. Hashtag AN17. Alhamdulillah. Soalan-soalan semalam saya sempat dengan Allah izin. Sempat edit gambar Ustaz Murtada masuk dalam klip video yang mengiringi persembahan dakmi sebagai persembahan pertama yang dah petang dah. Soalan-soalan Muhammad, asalnya yang ada hanya gambar, kalau tuan-tuan tengoklah gambar Ustaz Wadi yang kami masukkan awal memang untuk nak meraihkan soalan-soalan Muhammad. Dakmi semalam dia bawa lagu Jalan Syahadah dapat nombor 3, mungkin asbab dengan insyaAllah aura ulama yang ada dalam tu klip videonya, dan dia masuk gambar video Ustaz Fadli Yusof ya sepanjang berdakwah di Sabah soalan-soalan Muhammad, dan juga video klip Ustaz Wadi. Saya tak ingat gambar tu dia ambil dalam masjid mana, saya tak pasti, dalam kuliah dia ambil sedutan kuliah Ustaz Wadi pendek aja soalan-soalan Muhammad. Dan last sekali satu dewan semalam, dewan Stadium Malawati, saya pun alhamdulillah Allah izin duduk dalam seat VIP insyaAllah soalan-soalan Muhammad, terdiam seketika bila gambar Ustaz Murtada yang dipancarkan agak lama dan paling lama dalam klip video yang pertama semalam soalan-soalan Muhammad. Dan mungkin itulah Allah, tanda Allah nak mengangkat sekali lagi kemuliaan insyaAllah soalan-soalan Muhammad. Seluruh dunia terhimpun munajat dan doa insyaAllah, apatah lagi di syurga, di dunia pun dah nampak dah tanda-tandanya. Yang semua saya takut khauf fawaraja' al-hayah, saya malu, saya takut dan saya harap pada Allah, tak tahu lagi saya macam mana masya-Allah soalan Said Muhammad. Jadi nak pesan siap-siaplah kan, kuk-kuklah tuan-tuan sudi insya-Allah, andai kata dalam kalangan kami ataupun dalam kalangan kita, sama ada tuan-tuan mati dulu ataupun saya kemudian, ataupun saya kemudian tuan-tuan dulu, tapi insya-Allah tuan-tuan dulu, jangan risau insya-Allah soalan. Tapi tak apa, melawak-melawak juga tuan-tuan, tak kiralah siapa dulu pun, maka sudilah antara kita insya-Allah untuk meringankan kaki, untuk meramaikan solat jenazah soalan Said Muhammad. Hari ini kita belajar untuk meramaikan solat jenazah orang, esok Allah ringankan kaki orang untuk meramaikan solat jenazah kita. Katakan amin tuan-tuan. Amin insya-Allah, malaikat jadi saksi malam ni soalan Said Muhammad. Memang malam ni sebenarnya kita masih lagi dihantui ya, diselubungi mood-mood yang tak apa nak stabil lagi insya-Allah soalan Said Muhammad. Kami masih satu grup. Dan saya nak tutup tajuk Ustaz Murtada ni, bukan tak mau ingat sebab kali sakit dia mai lah mood-mood macam tu. Cuma yang saya ingat soalan-soalan Muhammad tadi, Ustaz Rizam dah cerita kenangan dengan almarhum, yang saya pula nak sebut juga si program saya di Bandung, Universitas Islam Negeri Gunung Jati soalan-soalan Muhammad. Saya mewakili Malaysia waktu tu dalam program Festival Nasyid Asia Tenggara soalan-soalan Muhammad. Saya wakil dan adalah program tazkirah dan juga kuliah dan juga persembahan nasyid dan zikir saya lah masalah Nabi Muhammad. Dan diizin Allah Ustaz Murtada dia nak ikut. Saya asalnya saya pergi seorang. Jadi saya agak sunyi waktu pergi seorang, maka saya offer lah dalam grup. Maka Ustaz Murtada dan juga Ustaz Hambali yang respon, dia pun nak ikut. Maka masalah Nabi Muhammad sepanjang program saya Ustaz Murtada ikut dan dia follow. Dia tengok saja. Saya cuba nak masukkan dia, tapi dah program tu dah disusun memang dah awal dah dan melibatkan banyak negara. Jadi tak sempat untuk saya dilibatkan. Tapi nak ceritanya, masya Allah setianya Ustaz Murtada, walaupun ilmu dia mungkin dah pastinya mengatasi saya, tapi yang soalan semua nak ceritanya, orang yang merendah di sisi Allah ni, yang soalan semua, maka Allah akan tinggikan darjat dia. Bukan hanya di dunia. Maka belajarlah untuk merendah, walaupun saiz kita tinggi. Saya tak apalah, memang dah rendah dah. Kan? Cintu, Syaman, Syaman. InsyaAllah soalan Sayyidina Muhammad. Jadi ibu dan ayah, habis cerita tentang almarhum soalan Sayyidina Muhammad, maka saya nak bawa tuan-tuan ibu dan ayah insyaAllah malam ni, bila sebut tentang taubat ni bismillah, sebelum saya tutup dengan alunan zikrullah, bila sebut taubat dia tak dapat lari dengan dosa kan. Kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap yang bernyawa, setiap umat yang mengaku Nabi Adam soalan Sayyidina Muhammad, pastinya melakukan dosa. Kalau dalam Kristian, ajaran Nasrani yang telah menghasilkan agama Kristian, mereka percaya manusia, setiap manusia ni Allahumma sallallahu alaihi wasallam, dia membawa dosa kan, dia percaya sehingga Jesus Christ dan sebab seumpamanya dia bawa dosa daripada syurga, itu kepercayaan dia. Nabi Adam kita percaya sama juga, tapi Allah kata apa? I have already forgive you. Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, kita belajar sejarah,
Dalam kitab diceritakan panjang keluarnya Nabi Adam insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad daripada syurga tu, what was the first thing yang Nabi Adam buat? Apa yang pertamanya? Taubat Nabi Adam. Allah sallallahu alaihi Muhammad disebutkan dalam berbagai hadis, tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah. Nabi Adam taubat dia paling kurang 100 tahun lamanya. Dan tangisan menangis taubat satu dosa sepanjang 300 tahun. Di sepanjang 300 tahun dosanya dan air matanya menitis sehingga kan Allah SWT disebutkan dalam cerita, dalam riwayat, membentuk sungai yang mengalir sehingga kan menghasilkan sungai itu airnya manis dan burung-burung terbang dan hingga menitis di atas SWT merasai air mata Nabi Adam sehingga membentuk sebuah sungai. Taubat seorang Nabi because of one sin. Satu taubat is equals to 100 years. One sin, satu dosa, insyaAllah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bersamaan dengan 300 tahun tangisan. Kita di mana? 300 kesalahan yang kita buat. Satu taubat pun belum tentu. 300 kesalahan sehari, satu munajat belum keluar. 300 kesalahan sehari, satu kali tahajud pun belum kita persembahkan kepada Allah. Ya Allah, malu dan jauhnya kita dengan Nabi Allah Adam. Bukan kita lah. Saya sebut saya sebab saya, tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan lebih dekat dengan Allah. Saya, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, 300 kesalahan, satu taubat pun belum tentu, masya-Allah. Malunya kita. Jauhnya kita dengan Nabi Allah Adam AS. Maka pelajaran nak bagi tahu, ya Allah, jadikanlah aku, ya Allah, orang yang ringan untuk taubat. Dan jadilah aku, ya Allah, orang yang berat untuk taubat. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ringan taubat. Dan jadikanlah aku orang yang berat untuk taubat. Sebab malaikat kata apa? Jika kamu tidak mempersembahkan taubat pada aku, hampa tengok, aku tahu apa nak buat. Maka itu hashtag tajuk kita malam ni, InsyaAllah. Jika hampa tak berikan dan hadiahkan taubat pada Allah, kata malaikat, hampa tengok, aku tahu apa nak buat. InsyaAllah. Tuan-tuan, Allah SWT, bila sebut tentang taubat, Ustaz Rizam dah kembali ke belakang, maka pas betin saya ke depan. Boleh ayah anda? InsyaAllah, SWT, dengan izin. Dia orang ringan ni senang kan nak bergerak? Ustaz Iman, cuba tengok. Beratlah tu. Bukan, insyaAllah. Soalan-soalan semua. Tengok orang ringan, dia senang je. InsyaAllah, soalan-soalan semua. Jadi, tuan-tuan, mudah-mudahan ringan badan, ringan dosa. Takut dia ringan badan tapi berat dosa. Memang, masyaAllah, na'udzubillah. Jadi, tuan-tuan, Allah SWT. Hebatnya Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni, soalan-soalan semua, Allah cipta dosa itu tidak ada bau. Bayangkan, tuan-tuan, kalau dosa tu ada bau, saya yakin Ustaz Aiman takkan sudi duduk sebelah saya. Apatah lagi ayah anda, Tuan Guru Ustaz Rizam. Takkan pilih untuk duduk sebelah saya. Sebab dosa itu sangat berbau busuk. Kalau dosa itu berbunyi, tuan-tuan, sifat dia Allah SWT. Terima kasih kepada AJKPA System. Support, insyaAllah. Background effect. SWT. Kalaulah, apa? Dosa itu berbunyi, kita takkan sanggup tahan telinga. Tapi Allah buat dosa itu silent. Silent mute. Tidak ada bunyi. Orang tak tahu pun buat dosa. Dua. Yang ketiga, Allah buat dosa itu tidak nampak. We cannot see. Obviously. Kita tak boleh tengok. Kalau boleh tengok, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat ada kisah seorang alim, seorang abid. Dia jadi makmum. Saya ringkaskan cerita. Assalamualaikum Muhammad. Saya ringkaskan cerita, dia duduk belakang jadi imam, jadi makmum. Satu hari, imam tu jadi imam. Jadi imam tu jadi imam lah kan? Nama pun imam. Allahu Akbar. Yang tok guru yang kasyaf hatinya ini, duduk di belakang, dia angkat takbir. Nak angkat takbir tu, masya Allah, izin Allah. Dengan karomah dia, bukan mukjizat ni, bukan Nabi. Ni karomah, manusia biasa. Yang Allah bagi irhas, Allah bagi kelebihan ni, dia boleh nampak apa yang ada pada jasad tubuh badan tok imam tu. Maksud dia apa? Kalaulah Allah buat macam tu dosa tu, Allahu Akbar, nampak apa? Daun ketum semua penuh ni. Ni patutlah tanya soalan tak jawab. Muka ketum. Bukan, insyaAllah, soalan semua. Ada cok halal jakim lagi. InsyaAllah. Soalan lain sini, Muhammad. Kita, Allah buat kita ni dosa tak nampak. Maka tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan hanya nampak jubah. Walaupun ada sulam, wah, nak cerita jubah lah pula. InsyaAllah, soalan lain sini, Muhammad. Tapi Allah buat dosa tak berbunyi, tak ada bau dan tak nampak. Ya Allah, hebatnya ya Allah.
Itu satu benda yang nikmat yang tak ada ayat nak bagi tahu. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad, ibu-ibu dan ayah-ayah. Tadi saya sebut tadi, tadi nak sebenarnya nak cutup dah cerita almarhum, tapi nak kongsi sekali lagi sebab dia ada kaitan dengan taubat juga. Mudah-mudahan ayah tak, Allah tahankan air mata saya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, saya nak kongsikan tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, untuk siapa yang dah kehilangan orang yang tersayang. Tak kisahlah siapa-siapa, Sallallahu Alaihi Wasallam, saya teringat saya sempat pernah berguru dengan tuan guru almarhum tuan guru Datuk Dr. Harundin. Dia kepetik kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila cerita tentang ruh ni, jasad memang dah tak boleh bertemu. Siapa yang bercita-cita nak tengok macam mana kehidupan orang duduk dalam alam barzakh ni, dia ada satu petua yang disebut dalam Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh. Allah Subhanahu Wa Taala, ruh ni dia ada dua kan, ruh muazzabah, munaamah. Dua, satu ruh yang diazab, satu lagi ruh yang dapat nikmat. Nikmat ni dia bila meninggal mati, anak Adam, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul aliyyul azim. Maka apabila datangnya ajalmu, tidak akan dilewatkan, tidak akan diawalkan walau sesaat. Bila matinya anak Adam, awal manazil min manazilil akhirah al-qabr. Apa maksud kubur? Kubur maksudnya awal manazil, tempat yang diturunkan paling awal, min manazilil akhirah, daripada tiga fasa akhirat. Allahumma salli ala Muhammad, sebelum bertemu dengan padang mahsyar, barzakh is the first babul awal, babul ula, pintu pertama. Allahumma salli ala Muhammad. Maka nak ceritanya ini, kubur tempat turun pertama. Bila turun pertama, ruh akan terbahagi dua, munaamah dengan muazzabah. Yang munaamah ni akan naik ke lauh mahfuz sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin sesekali turun. Muka saya nak kongsi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, yang disebut oleh tuan guru, siapa yang bercita-cita nak tengok kehidupan orang alam barzakh ni, sebab apa? Sebab ya Allah, kalau mereka nikmat, aku nak tengok macam mana nikmat yang mereka dapat sehingga menjadi satu suntikan motivasi aku ya Allah. Tapi kalau mereka diazab ya Allah, aku nak tahu. Kalau mereka ada hutang ya Allah, aku nak tolong settle ya Allah. Dalam rakaat pertama solat Nabi Muhammad sebelum tidur, kita buat sembahyang hajat. Sembahyang hajat macam biasa. Rakaat pertama selepas Fatihah boleh baca Al-Hakumut Takatsur. Rakaat kedua selepas Fatihah boleh baca Qul Huwallah. Ini last sebelum tidur. Pastikan ini benda yang last sekali sebelum kita pejamkan mata. Tidak ada aktiviti after that. Tidak ada aktiviti lain selepas itu, termasuk pegang phone, supaya hati tak lalai dengan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati tak ghaflah, hati tak ghaflah jingga, hati kita tak lalai. Okey, habis kita buat selawat. Lepas bagi salam tu, selawat-selawat, sampai kita terlena dengan alunan selawat tu, minta sungguh-sungguh yakin, ya Allah, aku nak bertemu dengan ruh sahabatku ya Allah, almarhum yang dah meninggalkan aku ya Allah. Dalam tuan guru sebut, 43 tahun dia buat, maka izin Allah bertemu dengan ruh tok ayah dia. Dan nak ceritanya Allah SWT, pasal apa ruh dia bertemu dengan ruh ayah dia? Rupanya Allah tahan ruh ayahnya disebabkan tanah sejengkai, hutang tak bayar. Maksud dia apa? Dia rumah yang dia buat tu, rumah tanah dia Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ambil, terambil, bukan mengambil, ter tak sengaja, terambil sejengkai. Because of sejengkai itu Allah tahan. InsyaAllah tuan-tuan, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal orang soleh dia tu, orang baik dah tu, tapi disebabkan tanah sejengkal. Bila Allah izinkan bertemu dalam alam ruh, ruh kita dalam mimpi bertemu dengan ruh orang yang dalam alam barzakh, dan kita tahu ya Allah, ayah aku, kawan aku, tanah dia tak settle lagi, hutang dia masya-Allah mungkin dia terlepas pandang, maka kita pun pi settle. Malam yang berikutnya tok guru cerita, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dalam pakaian yang penuh sweet, wajah yang bercahaya, sebab hutang dah selesai. Maka ini antara kaedah kita boleh guna pakai, disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bertemu dengan ruh dalam mimpi, insyaAllah tuan-tuan. Okey, ibu-ibu dan ayah-ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sebut tentang taubat ni. Dalam Al-Quran, mungkin Syekh Ustaz Aiman Hafizahullah Al-Hafiz, insyaAllah boleh betulkan Ustaz kalau tersalah. Allah sebut dalam Quran antaranya paling kurang tentang At-Tawwab, At-Tawwabin Sallallahu Alaihi Wasallam. At-Tawwab,
perkataan kalimah at-tawwab ataupun kalimah taubat, Allah sebut at least sekurang-kurangnya 11 kali dalam Al-Quran. Contohnya surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sambung. Kumpum ketum. Baru test idza jaa pun tak ada sambung dah. Insya-Allah, salat semat. Dia kena test inna antaina kot, Ustaz Iman. Insya-Allah, salat semat. Inna antaina pun tak ada sambung, tak tahu nak kata. Kan? Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sambung cerita tadi. Kat mana tadi? Ya ketum. Nasib baik. Okay, nasib baik. Al-Hafiz, Allah jaga. InsyaAllah, Allah SWT. Jadi nak ceritanya ibu-ibu dan ayah, ya Allah SWT, 11 kali Allah sebut dalam Quran, maka ulama, contohnya tafsir Ibn Kathir, menukilkan panjang, tuan-tuan, cerita tentang taubat ni, Allah SWT. Taubat ni, ulama bahagi kepada dua, satu sifat Allah. Daripada Asma'ul Husna tu, Allah SWT, sifat Allah, penerima taubat. Ampunilah dosaku, sesungguhnya engkau menerima taubat. Ampunilah dosaku, sesungguhnya engkau Allah yang maha agung menerima taubat. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. Semua astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. 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 Ampunilah dosaku, sesungguhnya engkau menerima taubat. Ampunilah dosaku, sesungguhnya engkau Allah yang maha agung menerima taubat. Allah sebut at-tawwab, Allah itu menerima taubat. Satu. Yang kedua, ulama bahas at-tawwab, taubah ni maksud dia apa? Manusia yang kembali pada Allah dengan syarat rukun taubat ada tiga. Soalan dari Muhammad. Kalau kita sakit, contoh kencing manis. InsyaAllah, na'uzubillah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada kencing manis. InsyaAllah, alhamdulillah. Gula saya 6 je, nak beritahu. InsyaAllah. Soalan dari Muhammad. Kalau kita sakit, kencing manis kan? Bila jumpa doktor, apa yang doktor akan buat? Doktor tak akan bagi ubat dulu. Sebelum bagi ubat, doktor akan kata apa? Ha? Dah confirm dah kencing manis ni. Okey, kencing manis, Sallallahu Alaihi Wasallam. Doktor akan buat apa? Doktor akan pesan apa sebelum bagi ubat? Doktor akan suruh stop dulu. Baru bagi ubat. Kan? The dose comes after stopping. Stop dulu, Sallallahu Alaihi Wasallam, baru doktor bagi ubat. Maka taubat ni stop dulu. Maka kata ulama Allahumma Sallallahu Alaihi Wasallam, jom kita pakai surat, ya Allah, bayangkan balik apa yang kita dah buat ni, mungkin zaman-zaman dulu. Stop dulu. Lepas stop, ya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kembali pada Allah. Kan, dah sibuk dah. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun. Sesungguhnya ahli syurga itu, depa ni, ashabul jannah fi syughlin fakihun. Geng sibuk. Sibuk dengan makanan, sibuk. Kalau dalam syurga, sibuk makanan lah. Tapi dalam di dunia, ulama kata apa? Sibuk cari majlis ilmu, sibuk forum, sibuk Ustaz Aiman, sibuk dengan Ustaz Rizam, sibuk dengan Ustaz Manis, sibuk dengan kuliah, sibuk dengan duha, sibuk dengan tahajud. Dia sibuk, dia tak dan. Sampai ibadat dia kuat sangat, sampai penat nak buat maksiat. Maksiat nampak, tak boleh lah, sebab tak ada daya nak buat maksiat. Sebab kuat sangat ibadat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini orang dah taubat. Ibu dan ayah, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak kongsikan satu kisah peribadi saya. Dalam program Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad di Pusat Serenti Bagan Serai. Pusat Serenti Bagan Serai ni dia dalam sikitlah, dalam Ladang Sawit. Lebih kurang ada 300 orang resident penghuni dalam tu lah. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Jadi ringkaskan cerita, waktu sebelum start program ni memang depa ni
Tak tahu nak bagi tahu lah, tak tahu nak bagi tahu muka dia macam mana respon dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Habis program saya sebut dalam banyak-banyak ayat tu yang saya ingat apa yang saya sebut Allahumma salli alaihi wasallam, saya kata abang-abang syukur tau ada kat sini. Sama juga dengan program penjara, saya akan menggunakan ayat macam ni. Tuan-tuan, pakcik-pakcik syukur tau sebab tuan-tuan ada kat sini. Eh ustaz, ustaz perli kami ke? Syukur ada kat sini. Ini penjara, ini pusat serenti. Kenapa ustaz suruh kami syukur? Relax pakcik. Sabar pakcik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pakcik dengar dulu ayat saya, tak habis lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ringkaskan cerita, kalau tanda Allah sayang pakcik, tanda Allah sayang sayang abang, Allah akan hantar polis untuk tangkap pakcik supaya dosa pakcik boleh stop. Tapi saya yang duduk dekat luar pakcik, polis tak tangkap saya, saya boleh buat dosa bila-bila masa. Maka ternyata pakcik lagi mulia daripada saya. Allah angkat darjat pakcik, maka dosa pakcik terstop disebabkan polis tangkap. Maka pakcik duduk kat sini, makcik pakcik tak boleh buat dosa. Pakcik hanya sibuk layan kuliah fardu ain walaupun terpaksa. Pakcik sibuk dengan benda-benda baik. Tapi saya dekat luar pakcik, ternyata pakcik lebih baik, pakcik lebih mulia, saya yang kena salam cium tangan pakcik. Allah sedang cleaning proses. Cleaning, Sallallahu alaihi wasallam, dia kalau dalam ni, kalau kita nak apa, nak reset, dia panggil factory reset, kan? Bila dia reset ni, zero handset ringan. Maka pakcik umpama clean factory tu, Sallallahu alaihi wasallam, dia format balik. Bila format pakcik, maka pakcik, dalaman pakcik ni umpama bayi. Bila bayi, Allahumma salli alaihi wasallam, pasal apa bayi? Bila jalan atas kayu, walaupun tak ada paku, dia boleh menangis. Tak ada paku pun. Tapi orang tua, kalau jalan atas paku sekalipun, kekenaan paku payung, dia tak menangis, tak sakit. Sebab apa? Salli alaihi wasallam, sebab kaki dia dah kematu. Maka ya Allah, sebab itulah Tok Guru kata apa Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad, jadilah kamu, hati kamu minta dekat Allah seperti bayi. Sebab bayi ni pantang sikit dia akan menangis. Tapi kalau hati sudah kematu, biar dosamu sebanyak lautan. Ya Allah, dosa kami menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Maka kita ni jadi kaki yang kematu. Buat salah, tak rasa bersalah. Silent killer. Penyakit paling bahaya daripada AIDS, penyakit lagi bahaya daripada kanser, ialah bila buat salah, tak rasa bersalah. Maka itu penyakit yang sedang menghinggapi saya dan mungkin kita, Masya Allah. Ya Allah, tolong jadikan hati kami seperti bayi. Ya Allah, bila buat salah, dah terasa dah. Kita tak mau jadi hati yang seperti kaki yang kematu. Pijaklah kot mana pun, dia tak rasa apa dah. Dia panggil sensor dah rosak. Soalan lain semua. Feeling disorder, perasaan yang hilang. Rasa yang sensitif pada Quran, sensitif pada masjid, dia tak rasa dah, hilang dah rasa-rasa tu. Dia tercabut. InsyaAllah. Hati dia dah has been polluted. Macam-macam Allah. Keluar macam-macam ayat lah pula malam ni. Soalan lain semua. Jadi saya nak tutup dah tuan-tuan, ibu dan ayah Allah, soalan lain semua. Habis program di pengisian di pusat serenti tu, ibu dan ayah Allah, soalan lain semua. Bila saya sebut macam tu, abang-abang ni dia mula bangun dan mai pakat peluk ni. Menintis air mata ketika tu Allahumma salli alaihi wasallam. Saya nak balik dah. Bila nak balik, dan depa pun keluar lah. Kan bermula tak ada perasaan tadi. Akhirnya Allah izin perasaan tu kemai. Bila saya nak balik, tiba-tiba saya dengar satu jeritan 300 orang kat belakang ni. Kan pusat serenti kan dia macam penjara. Dia ada apa panggil apa tu? Duri kawat. Kan duri kawat yang gulung-gulung tu, sallallahu alaihi wasallam, dekat asrama dia. Saya keluar nak balik dekat kereta, akhirnya 300 orang main meluru dekat pagar ni, panjat pagar. Ustaz, nak ikut ustaz, ustaz, kami tak mau duduk sini, kami janji kami nak pergi masjid, kami nak buat baik. Tuan-tuan bayangkan, masya-Allah, sallallahu alaihi wasallam. Saya tak mampu tengok dan tak mampu nak patah balik, tak mampu nak pusing belakang, ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. 300 manusia yang Allah sentuh hati mereka dengan kalimah zikir, dengan kalimah Al-Quran. Bukan aura saya, tapi aura kalimah Allah telah membuka hati manusia because of taubat. Allahumma salli alaihi wasallam. Akhirnya, yang dah berpuluh-puluh tahun tak pernah kenal sejadah, tak pernah kenal air mata taubat, tidak pernah kenal solat sunat duha, tidak pernah kenal masjid. InsyaAllah, salli alaihi wasallam. Dan respon yang saya dapat daripada pihak penguasa pusat serenti, lepas pada tu subuh tak payah kejut dah. Minggu lepas saya balik tu, semua pekat bangun sendiri. InsyaAllah. Pukul 5:30 semayang subuh. Tak masuk waktu lagi. Tak nak bagi tahu taubat. Kan? Aura taubat. Jangan tuan-tuan jangan buat kerja macam tu tuan-tuan. Semayang dalam waktu.
InsyaAllah. Jika tidak, saya tak mengaku nak murid. Kan, InsyaAllah. Semayang sebelum waktu. Jadi, InsyaAllah Sayyid Muhammad, jadi saya cukup sekadar itu. Jadi, saya nak tutup dengan InsyaAllah Sayyid Muhammad dari satu alunan zikir. Zikir ni, zikir yang bagi saya sangat sangat berat. Sangat hebat. InsyaAllah. InsyaAllah Sayyid Muhammad, Allah izin saya. Allah izinkan saya, dah ada 6 album CD zikir yang banyak sebelum ni disiarkan di Esro Oasis. Terima kasih banyak Esro dan juga TV Al Hijrah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa? Bila orang tanya, sebab the way of life, the way of death is determined by the way of life. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan boleh faham ayat tu? Cara hidup menentukan cara mati. Sekali lagi cuba tengok Ustaz Murtada. Kan sibuk. Lalai Allah matikan dia dalam dakwah. Allah matikan dia dalam urusan on the way balik daripada Riau, balik dari tempat baik, balik dari jumpa malaikat. Maka jadi saya minta, ya Allah, aku nak mati tengah zikir, aku nak mati tengah pegang mic, aku nak mati tengah bagi tazkirah dekat orang dekat aku. Maka itu doa yang saya minta tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, mudah-mudahan husnul khatimah. Katakan amin tuan-tuan. Jadi zikir yang last ni namanya zikir Allahumma salli alaihi wasallam, zikir taubat juga yang saya nak tutup cerita ni, nak tutup 3 kali tutup, tak tutup-tutup lagi ni. Sallallahu alaihi wasallam, sebab aura masjid timah kan. Timah ni maksud dia apa? Taubat itu mutiara antara hamba dan pencipta. Ambil tulis. Hang tulis. Mahal tu. Insya-Allah sallallahu alaihi wasallam. Taubat itu mutiara antara hamba dan pencipta. Saya halalkan untuk masjid timah ambil kan, buat banner rasmi hashtag insya-Allah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang ke masjid taubat itu mutiara Allah antara hamba dan pencipta. Tu dia kan. Lagi tak taubat memang kumpul tak mai. Yang mai tu memang dengan syarat hashtag tolong tinggalkan ketum. Wah kan. InsyaAllah. Okey, jadi zikir taubat ni tuan-tuan, insyaAllah sajalah. Nak, saya sebenarnya ketawa ni nak mengubat hati sendiri yang masih dibayangi dengan sentuhan terakhir. Sebab tangan saya masih berbekas lagi tanah pergi pegang pusara tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan ikut saya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya. Dan tuan-tuan boleh cek, tuan-tuan boleh dengar kisah ni saya dah kongsi dekat pusat tarbiyah UNAIS. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kisah bunuh diri yang bila saya alunkan zikir ni dia tak jadi bunuh diri. Ringkas cerita, seorang perempuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang diuji Allah dengan keluarga yang bermasalah, dia on the way nak pi bunuh diri. Ni cerita ringkas ni. Bila nak pi bunuh diri, cerita ni di Penang tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hebat Allah cipta kisah ni. Dia nak pi bunuh diri, dia dengar alunan zikir ni. Bila dia dengar, dia automatik dia patah balik. Dia tak tahu pasal apa dia patah balik, padahal dia nak pergi bunuh diri. Adalah cerita sebab apa nak pergi bunuh diri tu, saya ringkaskan. Dia patah balik, dia buka YouTube, dia search dan seumpamanya jumpa zikir taubat tadi sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita akan alunkan. Dan akhirnya ringkaskan cerita, dia search Allah izinkan jumpa dengan Facebook saya. Dan dia order CD. Sebenarnya nak promo CD. Nampak tak ajak marketing. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak ceritanya, bila dia dapat CD tu, dia dengar CD zikir tu, lepas saya dah post dah, dia kata, "Ustaz, boleh tak saya nak cerita kat ustaz ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh saya halalkan cerita ni, ustaz kena cerita dekat orang dalam ceramah ustaz, zikir yang saya duk dengar ni telah menyelamatkan nyawa saya." Cuba tengok tuan-tuan, aura taubat telah menyelamatkan manusia daripada jauh tinggalkan Allah, kembali kepada Allah. Okey, insya-Allah sallallahu alaihi wasallam, nama zikir ni zikir taubat. Dan individu yang saya cerita dalam kisah ni duduk di bayi lepas. Saya sebut tempat, nama tak saya sebut, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan alhamdulillah nampak dah perubahan demi perubahan because of zikir taubat. Jadi saya tutup pertemuan dengan saya malam ni insya-Allah di masjid taubat itu mutiara antara hamba dan pencipta. Terimalah zikir taubat. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan hayati insya-Allah. Bismillah. Tubana ya Allah, tubana ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah. Semua tubana ya Allah, tubana ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah. Tubana ya
Allah tubna ya Allah wa raja'na ya Masya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna ya Allah wa nadimna ya Allah kami bertaubat ya Allah kami bertaubat ya Allah kami kembali ya Allah kami kembali ya Allah kami menyesal ya Allah kami menyesal ya Allah tubana ya Allah tubana ya Allah wa raja'na ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna ya Allah wa nadimna ya Allah. Mohon maaf salah silap, tolong doakan saya insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan saya hadiahkan zikir taubat tadi istimewa untuk adinda saya almarhum Ustaz Murtada bin Yusuf. InsyaAllah tenanglah di kau di sana. Aku qawla hadha wa astaghfirullah simil walakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf salah silap. Gitulah tuan-tuan alunan zikir yang diungkapkan, yang dialunkan oleh kita sebentar tadi. Di antara kekuatan spiritual, di antara kekuatan rohani yang ada pada umat Islam adalah kekuatan dalaman, bukan kekuatan zahiriah akan tetapi kekuatan batiniah. Kalau hanya bersandarkan kepada kekuatan zahiriah ataupun lahiriah, niscaya tentera Islam tidak akan menang dalam peperangan Badar. Nisbah dengan lahiriah. Akan tetapi kekuatan rohani mereka, dalaman mereka begitu kental, begitu kuat, tidak lain dan tidak bukan fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku dan aku akan sentiasa mengingatimu. Apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Maneh tadi macam kena kat saya. Memang kena pun bukan macam, memang kena. Hak satu dia kata ketum. Bukan saya minum ketum. Maklum kata apa duk main ceramah dah eh, dia boleh ketum mak weh. Tak, pasal hak duk minum ketum ni badan banyak kurih kena kat saya kat lah. Tapi badan lebih kurang macam orang hak kata tu juga. Kah? Dan lagi duk kata. Yang kedua maklum, pasal mayang subuh. Ih subuh ni liat kau maklum. Mujuk kuliah subuh ada, ada celik bangkit tu. Kan? Ustaz sebut, depa mayang subuh masuk waktu pun dak lagi. Okey kira hebat lah. Jadi saya pun duk berasa macam lagu tu nak masuk pi dalam tu juga, tapi takut juga nak masuk pun. Kan nak abang kata apa maklum, ini kerja Allah Taala. Kerja Allah Subhanahu wa Taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala sekalian, jam pun nak pukul 10 lah. Jam 9.43 tengok muka tuan-tuan, mata tuan-tuan macam pukul 3.30 pagi dah. Saya pun seraya juga pada apa hari kan. Jadi sebelum tuan-tuan loop, saya serahkan dulu kepada ayahanda Ustaz Ahmad Rizam sebagai penggulungan bajet 2018 berkenaan dengan taubat dan juga VS taubat. Mungkin di sana ada lagi mutiara-mutiara ilmu yang kita boleh ambil daripada guru kita yang ada di hadapan kita pada malam ni insya-Allah. Falyatafaddal mashkura.
Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Rabbul Jalal. InsyaAllah saya tak panjang kan. Untuk yang 49, 44. Tapi saya tengok tuan-tuan malam ni. Tadi kita cerita tanda orang yang taubat dia mula diampunkan oleh Allah, dia rasa manis di dalam beragama. Saya tengok tuan-tuan tak berganjak. Macam tanda dosa itu dah diampunkan oleh Allah. Macam. Tapi kita harap begitulah, betul tak? Kita harap dosa kita Allah Ta'ala ampun semua. Tuan-tuan, jalan nak diampunkan dosa oleh Allah, antara yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, banyak jalan. Terlalu banyak jalan. Kalau ikut dalam hadis, antaranya orang yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan dia satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidur dalam keadaan bersuci. Siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, malaikat akan mohon ampun untuk dia sehingga ia bangun daripada tidur. Satu. Kedua, ini jalan dia. Kita nak istighfar, kita malah. Kedua, ini yang disebut dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang menunggu di antara satu sembahyang dan satu sembahyang. Orang yang menunggu di antara satu salah dan satu salah, malaikat akan mohon ampun untuknya, Masya Allah, sehingga salah yang kedua. Kita alhamdulillah tuan-tuan. Sembahyang maghrib sampai isyak. Yang ini terlebih isyak, lagi banyak malaikat ampun untuk kita. Kemudian yang ketiganya tuan-tuan, ini saya bagi sikit-sikit. Baiklah sekali saya nak akan bagi satu doa. Yang ketiganya, iaitu orang yang selepas daripada salah, dia tidak bergerak daripada tempat semayang dia. Lepas dia semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selagi mana dia tak bergerak daripada tempat salat dia, malaikat akan minta ampun untuk dia. Kalau dia dah bergerak tuan-tuan, dia dah bergerak dah, dia dah lari ke belakang, walaupun dia semayang, berhenti dah malaikat minta ampun untuk dia. Kemudian, kemudian apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang mendoakan bagi saudaranya yang lain. Ini di antara jalan tuan-tuan, jalan keampunan. Dan di antara jalan dia majlis ilmu. Malaikat akan minta ampun untuk kita sampai selesai majlis ni. Kita mula pukul berapa ni? 8 suku lebih kurang kan. 8 suku, 1 jam lebih sikit dah. 1 jam lebih sikit, kita berhenti ke 10, lebih kurang 1 jam 45 minit. Selama itu malaikat minta ampun untuk kita, sebut nama kita satu-satu. Tuan-tuan, malaikat ni, dia bukan macam manusia. Malaikat ni tak ada nafsu, malaikat tak ada dosa langsung. Dan malaikat adalah antara makhluk yang paling hampir dengan Allah. Kalau malaikat yang minta untuk kita tuan-tuan, mustajab tak mustajab? Mustajab lah. Makhluk yang bersih. Tuan-tuan, Masya Allah. Baik. Tuan-tuan, antara jalan untuk mengkifarahkan dosa adalah kebaikan. Antara jalan untuk mengkifarahkan dosa adalah doa. Ini berlaku kepada satu pemuda yang bernama Atabatul Ghulam. Atabatul Ghulam, tuan-tuan, dia berdoa dengan 3 doa. Tuan-tuan, cari cerita Atabatul Ghulam. Tuan-tuan, cari cerita Atabatul Ghulam, tuan-tuan baca. Pemuda yang bertaubat. Cari cerita ni, tuan-tuan baca. 3 doa dia. Dengan jalan doa. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sentiasa minta doa. Sentiasa minta. Saya bukan orang baik tuan-tuan. Saya bukan orang alim. Selalu saya cakap dengan tuan-tuan, saya bukan orang alim, saya bukan orang baik. Tapi Masya Allah, kita selalu minta dengan Allah, Allah akan letakkan kita pada tempat orang baik-baik. Walaupun kita bukan orang baik, Allah akan himpunkan kita bersama dengan orang baik-baik. Walaupun kita bukan orang baik, tetapi dengan doa ini pasti ada jalan. Sebab itu rahmat Allah terlalu luas. Baik tuan-tuan, yang terakhir saya akan bagi satu doa untuk tuan-tuan. Doa ini tuan-tuan
dia tak berkait pun dengan doa taubat. Doa ini diamalkan oleh ulama. Makna doa ini, ya Allah, sembuhkan kami daripada tiap-tiap penyakit. Antara orang ingat khusus kepada penyakit sakit kencing manis, sakit jantung, gout dan sebagainya. Tetapi mereka lupa tentang penyakit hati. Kita apabila baca doa ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan khususkan pada penyakit zahir. Tuan-tuan letakkan dalam hati tuan-tuan penyakit nifak, penyakit sombong, penyakit cinta dunia, penyakit segala tuan-tuan. Sekarang orang bergaduh pasal duit. Orang bergaduh pasal duit ya tuan-tuan. Orang sibuk pasal duit ya. Walaupun kematian demi kematian berlaku, orang tetap dengan duit ni. Dan duit ni orang letak nombor satu. Orang letak nombor satu, duit. Sebenarnya tak ada tuan-tuan. Bukan duit nombor satu tuan-tuan. Kenapa saya cakap bukan duit nombor satu? Sebab saya buka madrasah dengan tidak ada yuran. Tuan-tuan tengok saya bukan ada berniaga pun. Tak ada berniaga pun. Tak ada apa-apa pun. Kita tak ada yuran apa sekolah kita. Nak bagi-bagi tak bagi sudah. Alhamdulillah baru ni, baru dua hari lepas. Saya hantar murid saya ke Indonesia, dua orang. Seorang pakai 10 ribu tuan-tuan. Dua orang 20 ribu. Bukan duit, jadi duit bukan nombor satu tuan-tuan. Tidak, Allah nombor satu. Sebab yang memiliki duit Allah Ta'ala. Malam ni bohlah tabung tu. Kalau Allah tak gerakkan tuan-tuan untuk bantu agama Allah, kosong tabung tu malam ni. Jangan risau. Dan saya tak ada satu kerisauan. Saya tak risau apa tuan-tuan. Saya tak risau. Sebab saya dah lalui ni tuan-tuan. Kerja agama ni, mengajar ni daripada tahun 89. Buka pondok ni daripada umur saya 14 tahun ke tak silap. Madrasah tu dah buka 36 tahun. Saya sendiri pun dah buka 20 tahun dah tahun ni. Kalau duit itu menjadi keutamaan, dan saya kalau tak ada duit, kita mampu. Tapi kalau tak ada Allah, kita habis. Sebab yang memiliki kita, yang memiliki harta, yang memiliki dunia adalah Allah. Adi minta doa tuan-tuan. Kemudian sambungan doa tu, wa'afina minal balak, dan afiat kami daripada balak. Maka dosa ini juga balak. Jauh dengan Allah ni pun balak. Bukan jatuh motor ya balak. Bukan sakit ya balak. Dosa ni balak. Saya baca doa ni 7 kali tuan-tuan. Saya akan baca doa ni 7 kali. Dan yang nak bagi beramal pun Allah Ta'ala. Bukan saya tuan-tuan. Saya tak ada apa-apa. Saya ting kosong lah. Kalau Allah tak bagi kat kita, takkan bagi. Macam saya beramal, doa sebelum tidur. Allahumma aslam tu nafsi ilaika, ufawad tu amri ilaika, wajah tu wajahi ilaika. Tuan-tuan tahu doa tu saya dapat dari siapa? Ustaz Lahiri. Bila Ustaz Lahiri, saya forum dengan Ustaz Lahiri, saya dengar Ustaz Lah tentang kelebihan doa tu, saya cari dalam hadis. Sejak pada malam tu tuan-tuan, saya baca, saya amal sampai sekarang. Sampai sekarang. Mula-mula saya nak tidur tuan-tuan, saya buka kitab. Tengok hadis tu. Baca tu baru saya pergi tidur. Sekarang alhamdulillah. Allah bagi kat kita tuan-tuan dalam dunia ya, Allah bagi pilih. Lepas ni Allah tak bagi pilih ya. Bila kita dah duduk tuan-tuan, tempat sahabat kita duduk dalam liang, tak ada pilihan lah. Sebab kita dah pilih dah sekarang. Kita dah pilih sekarang. Nak pilih, pilih sekarang. Pilih sekarang. Dah duduk dalam liang, tak ada peluang pilih. Allah bagi dah. Sekarang ni aku bagi pilihan. Jadi nak pilih, jangan pilih biru, pilih hijau. Itu penutup. Tentang elok-elok doa ni. Rabbi ishfina min kulli da
وعافنا من البلاء رب اشفنا من كل داء 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 وعافنا من البلاء Lepas sembahyang, tuan-tuan baca. Rabbi shfina min kulli da. Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kami, sihatkanlah kami min kulli da, daripada tiap-tiap penyakit. Bukan sekadar kencing manis, ya. Sakit sombong kami, ya Allah. Sakit bangga diri kami, ya Allah. Sakit hubud dunia kami, ya Allah. Sakit sum'ah kami, ya Allah. Sakit lalai kami, ya Allah. Sakit kami jauh dengan kau, ya Allah. Hak yang boleh sembuhkan kau, ya. Ustaz dah beritahu dah. Tapi sakit hati kami ni tak sembuh-sembuh. Siapa yang boleh sembuh? Kalau kita jauh dengan Allah, kita makin hampir dengan Allah. Ya Allah, umur aku makin pelan lama, pelan tua lah. Pelan lama, pelan kurang, pelan lama, pelan kurang, pelan lama, pelan kurang. Bukan pelan lama, pelan tambah. Dah. Pelan lama, pelan kurang. Sembuhkan penyakit aku ni, ya Allah. Penyakit tak dengar kata. Tak dengar kata orang, tak apa. Tak dengar kata Allah. Wa'afina minal bala. Afiatkan kami daripada tiap-tiap bala. Daripada bala, ya Allah. Balak dalam dunia ni kami boleh tanggung, ya Allah. Tapi non, balak-balak akhirat. Dosa ni satu balak. Besok orang lain boleh tengok engkau, ya Allah. Aku, kau tak bagi peluang tengok wajah kau. Besok orang lain dapat husnul khatimah. Aku tak boleh dapat husnul khatimah. Satu balak atas kita. Besok orang lain dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Aku Nabi tak mau pandang pun. Siapa Nabi tak mau pandang kita? Sebab dalam dunia dulu kita tak mau amal syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu balak, tuan-tuan. Setakat banjir, tuan-tuan, insya-Allah dia bukan banjir hari-hari, dalam 3 hari air surut. Betul tak? Kemudian nanti orang datang bagi bantuan, orang bagi beras, adun pun turun, wakil rakyat turun, betul tak? Jabatan kebajikan masyarakat turun, semua turun. Tapi balak dalam akhirat, khalidina fiha. Yang ni tak ada siapa boleh tolong kita. Yang ni kita minta. Tapi benda ni lah yang orang lupa, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Setakat ni saja pertemuan saya dengan tuan-tuan pada bulan ni. Dan insyaAllah, di mana yang disebut oleh Tuan Pengerusi berkenaan dengan kutipan kita pada malam ni, sebenarnya ada beberapa hajat daripada saya, insyaAllah. Kutipan kita pada malam ni, tuan-tuan, antaranya insyaAllah kita akan cuba menyelesaikan masalah bilai dan bilapi kita lebih kurang dekat RM9,000.
Dia ceritanya macam ni tuan-tuan. Saya ambil masa sikit. Boleh tuan-tuan? Ha? Sikit ya lagi. Bulan 12 baru ni kita buat camp hafazan Al-Quran. Camp cuti sekolah. Camp cuti sekolah. Alhamdulillah ada lebih kurang 500 peserta tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu kan? Saya buat camp cuti sekolah. Seringgit pun saya tak minta. Sekupang pun saya tak minta. Nak bagi-bagi tak bagi sudah. Alhamdulillah tahun ni lebih kurang dekat 500 orang. Alhamdulillah camp sebut jalan dengan baik. Cuma lepas pada camp ni depa tinggalkan air dan api. Jadi dana yang kita dapat, kutipan yang kita dapat masa daripada peserta-peserta tu cukup untuk kita biaya selama 2 minggu. Makan kami masak apa semua 2 minggu alhamdulillah cukup. Kadang-kadang orang tanya saya, cukup ke Ustaz? Saya kan jawab cukup ya. Mana pernah saya jawab tak cukup. Orang tanya saya, Ustaz cukup ke Ustaz? Cukup. Mana? Ya ke Ustaz? Ya. Kalau tak cukup takkan boleh buat sampai 11 tahun. Cukuplah. Kalau orang tanya, Ustaz kena tambah ke? Ya, kena tambah. Yang tu dia tak tanya, dia tanya cukup. Dia tanya cukup, aku jawab cukup. Dia tanya Ustaz kena tambah duit ke? Aku cakap ya lah, memang kena tambah lah. Dia jawab cukup, cukup lah. Nak buat macam mana? Jadi bila dia orang, tapi alhamdulillah, tahun-tahun yang dulu, bila P itu agak tinggi, biasanya kami cecah 14,000. Biasalah, untuk Januari ni, bil untuk bulan 12. Tapi alhamdulillah, semua kerja Tuhan. Tahun ni tak sampai 10,000 tuan-tuan. Jadi, jemaah tanya dengan saya, pasal apa tahun ni sikit lah, budak lebih kurang. TMB yang sama. Tak berubah lagi. Syabas yang sama, tak berubah lagi. Tak tahulah PRU14 ni dia berubah. Ada? Macam mana boleh kurang banyak sangat? Kerja Allah. Pada Allah satu pun tak ada yang mustahil. Macam tu orang tanya saya, Ustaz. Ustaz buat kem cuti sekolah. Peserta sampai 500 orang, 2 minggu Ustaz tak ambil seduit pun. Ustaz buat macam mana? Aku pun tak tahu. Buat macam mana? Makan macam mana Ustaz? Ayam, udang, sotong. Tuan, bukan ikan kering tuan-tuan. Makan first classnya. Kambing, Masya Allah. Kambing minta ampun tuan-tuan. Budak-budak ni kerana nak makan lah. Alhamdulillah. Macam mana? Tak tahu. Tuan-tuan tanya saya, tak tahu. Macam orang tanya, macam mana Rasulullah boleh peristiwa Mi'raj ni macam mana? Tak tahu. Macam mana Siti Maryam boleh mengandung Nabi Isa? Tak tahu. Macam mana Nabi Adam boleh ada, bapa tak ada, mak tak ada? Tak tahu. Kita boleh sampai otak kita? Boleh? Nabi Isa naik ke langit, tak lama dia nak turun. Boleh fikir tak? Nak tahu dia turun tak turun, tunggulah masa Dajjal habis tu. Ampun nak tunggu Dajjal turun? Saya tak mau tuan-tuan. Sebab tiga golongan, kafir, munafik, fasik. Kafir mungkin dah, tak munafik ni. Munafik dengan fasik ni. Tu takut tu. Itu yang kita takut. Sebab inilah kata Allah. Kerja Allah. Jadi insyaAllah, tak mau cerita banyak, dah pukul 10 dekat 5 minit lah. Tuan-tuan, betul-betul tanda macam Allah ampun dah dosa ke tuan-tuan. Memang nampak steady. Tapi ada yang nampak macam nak mati. InsyaAllah, kalau kita boleh kumpulkan dalam RM9,000 malam ni, saya bersyukur dengan Allah. Jadi saya tak akan bagi peluang untuk jemaah masjid lain. Sebab dalam bulan ni saya cuba cari dana tu. Sambil kita cari dana madrasah, yang mana madrasah memerlukan RM70,000 sebulan. Dan alhamdulillah, tapi saya fokuskan dulu untuk kita selesaikan bil air dan bil api. Bil air dan bil api madrasah.
Jadi tuan-tuan, kerja agama ni kalau nak buat, kalau kita fikir tentang keduniaan, tak akan boleh buat kerja agama. Tak akan boleh buat. Saya kalau fikir tentang dana, saya tak akan boleh buat kerja agama. Tapi saya serah dengan Allah bulat-bulat. Serah dengan Allah bulat-bulat. Besok apa nak jadi? Lantak pergi besok, hari ini. Sebab besok kita tak tahu sama ada kita hidup atau tidak. Tabung dah ada dah. Apa nak jadi kat tabung tu? Saya tak fikir. Saya akan tahu selepas. Selepas kira nanti baru tahu. Saya tak mau fikir. Malas nak fikir. Sebab kita tak boleh fikir kerja Allah. Ada satu makcik tu tuan-tuan, dia bagi saya satu gelang. Rantai pusaka tuan-tuan. Berat. Baru ni makcik tu tanya saya, "Ustaz, rantai yang saya bagi tu ada lagi ya?" "Ada makcik. Tapi 3 kali ya masuk arah nu." "Pasal apa Ustaz masuk arah nu? Kalau saya jual, makcik dapat sekali ya?" Betul ya? Hari ni saya masuk, guna untuk madrasah boleh 7,000, 8,000. Tebus pula. Orang lain pula tebus. Betul tak? Orang lain tebus pula, 8,000. Besok nak pakai lagi, masuk lagi. Banyak kali dah dia dapat. Banyak kali. Orang yang duk tebus tu, dapat juga tak? Dapat. Kalau saya jual, sekali itu betul tak? Ini duk ada dalam keadaan ni. Siapa nak tebus, mai? Kita guna marin untuk budak kita nak pi mengaji. Tuan-tuan, kesusahan dunia ni tuan-tuan, fikirlah, takkan habis. Man. Tapi bila kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala, selesai semua masalah. Kan? Selesai semua masalah. Baitu madrasah saya ada 2 tuan-tuan. Saya ada adik beradik sebelah. Seorang pun tak mau ambil. Siapa nak ambil, ambil lah sebuah. Tak mau bang. Bila tengok tangan kau ni, kami lari. Tengok tangan kau tuan-tuan, 70 ribu, kami lari dulu. Abang boleh mana tuan 70 ribu? Aku kata tak tahu. Tak tahu. Boleh mana 70 ribu tiap-tiap bulan. Tuan-tuan fikir lah, tuan-tuan fikir sendiri. Tuan-tuan fikir. Esok ICU. Macam mana 70 ribu? Tengok Ustaz Nizam tak ada pun berniaga. Dia tak ada pun husung tabung, kulu ke hilang. Tak ada pun. Tuan-tuan pernah tengok lah saya husung tabung 2. Pernah tak? Saya tak ada husung tabung. Saya husung orang rumah saya. Pegang dia. Takut dia hilang. Baik tekat ni tuan-tuan. InsyaAllah saya minta maaf banyak. Dan tuan-tuan tolong doakan saya. Malam ni saya nak balik ke Selangor. Dan insyaAllah besok saya akan nak teruskan perjalanan saya ke Kuantan dan ke Terengganu. Tuan-tuan tolong doakan. Sebab saya bawa sendiri tuan-tuan. Saya tak ada driver. Saya tak macam Ustaz Manis. Ustaz Manis ada pilot. Saya tak ada pilot. Sayalah pilot. Isteri saya co-pilot. Jadi co-pilot ni dia kadang-kadang tak boleh nak percaya sangat. Dia hilang. Biasa kalau tengok dalam cerita orang pandu kereta ni, co-pilot tunjuk arah, betul tak? Tak ada, co-pilot tiang. Tak ada tu. Jadi tinggal pilot saja. Jadi tuan-tuan tolong doa. Betul lah, ada setengah ustaz dia kata, kehidupan kami ni sentiasa dalam kereta. Apa yang terjadi dengan Ustaz Wadi dan Ustaz Murtada, tuan-tuan tolong doa ialah. Hak yang dah pergi, pergilah. Yang hidup ada lagi, Ustaz Wadi. Tolong doa untuk dia. Dan doakan hak yang tak sakit. Ustaz Iman tak sakit, Ustaz Mani tak sakit. Tolong doakan keselamatan. Dan tuan-tuan akan tanya, ayah kami doa untuk Ustaz-Ustaz, siapa doa untuk kami? Jangan risau. Tuan-tuan, wallahi, saya akan sentiasa mendoakan setiap orang yang pernah mengenali saya dan orang yang pernah bersama-sama dengan saya. Itulah doa di dalam mulut saya. Kalau saya minta, ya Allah, berikan rahmat atasku, isteri dan anak-anakku dan keturunanku, pelajar-pelajarku, laki-laki dan perempuan, orang yang pernah bersama-sama denganku, orang yang pernah mengenali aku. Itulah doa saya, tuan-tuan. Kalau saya bangun malam. Kalau saya bangun, biasa bangun 3 bulan sekali. Jadi ya tuan-tuan, tuan-tuan dapat doa 3 bulan sekali. Saya bukan tiap malam bangun tuan-tuan. Tak.
3 bulan sekali. Kalau setahun dapat bangun 4 kali. Jadi ya. Tuan-tuan dapat doa 4 tahun sekali. Yang tu bulan raya. Setahun 4 kali. Setahun 4 kali. Jadi insya-Allah. Tuan-tuan kata ustaz tak nak doakan kami. Saya sentiasa doakan tuan-tuan. Tapi saya tak boleh nak sebut nama tuan-tuan seorang-seorang. Saya tak ingat. Cuma saya minta dengan Allah orang yang pernah duduk sama-sama dengan saya. Orang yang mengenali saya. Saya minta apa yang saya minta untuk diri saya akan minta untuk tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Nah, setakat ini saja wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hujung-hujung forum kita ni kakak di belakang saja pun tersenyum. Pasal apa? Wahdahu la syarikalah. Bila Ustaz Auni, Ustaz Ahmad Rizam sebut macam tu, teringat saya minggu lepas saya bawa jemaah pi ziarah ulama Fatani. 3 hari 2 malam kami pi. Antaranya tempat yang dibawa ke Masjid Jami' Songkla. Masjid tu 3 tingkat. Bila 3 tingkat, kami punya tour guide tu nama dia Abang Rashidi. Dia kata, Ustaz, Masjid Songkla ni antara tempat yang tak putih-putih orang ziarah. Saya kata, awaknya orang buat umrah kata ni. Dia kata, tak. Tapi masjid ni adalah tempat kegemaran, favorite bagi rakyat Malaysia yang mensyirikkan isterinya. Faham ke belum lah? Itu bahasa tauhid lah betul lah. Tapi mensyirikkan isteri dia tuan tu. Macam mana saya tanya cara? Bila saya tanya macam mana, bini pegang paha dah. Saya kata mampus dah aku pakai tak balik dah, nampak gaya. Pasal apa? Dia takut lelaki dia menikah dua. Bukan kih takut dulu. Pasal bini menakutkan. Itu cerita dia. Dia kata, Ustaz nak nikah senang ya. Ni saya habang kat Balung lah, jangan tulis. Maklum balik tadi tengok buku nota Balung. Mau kalau tulis tu jaga. Bubuh pagak rawat keliling rumah, taubat dia lari punya. Yang pertama, tu tengok duk tunduk tulis tu sekarang tu. Nah. Apa dia, pergi ke Songkla, cari tu imam Masjid Songkla. Cari tu imam Masjid Songkla. Yang kedua, mestilah kena ada calon, tak kena pergi menikah seorang. Ada calon bini ke, suami ke, bakal suami ataupun isteri. Pergi akad nikah, dapat borang, dapat surat, bawa pergi ke embassy ataupun kedutaan Malaysia. Dia bawa keluar surat, kena bayar denda, lepas tu bawa balik isteri baru ke, suami baru ke, pergi di Jabatan Agama, pergi submit, bagi nama sekian, kena denda. Bila kena denda, dia akan bawa keluar surat pengesahan sudah berkahwin. Pak Long kata, "Loh, senang je." Dia kata, "Aku ingat ke payah." Dia kata, "Balik try buat tengok." Nah, tangan putih jangan duk cari saya. Nah, sebab tu satu Pak Long dia jumpa saya, dia kata, "Ustaz, ni penutup Pak Long ni. Kira malam ni model dia, model tak mau pergi teriak." Cerita dia ni. Dia kata, "Pak, orang lelaki, Pak Long dengar ni, termasuk kita semualah hak lelaki-lelaki ni. Lelaki, dia boleh lawan dengan 1,000 ekor lebah untuk mendapatkan sebotol madu." Sedap ayat dia. Oh, sedap. Cantiknya. Rasa kemah dah. Ujung dia, "Akan tetapi seorang lelaki tidak mampu berhadapan seorang wanita untuk membawa balik seorang madu." Kemah tak lewat? Kemah 1,000 lebah boleh lewat. Seorang bini tak boleh lewat. Balik awal. Jangan duduk gelap. Hampa pun sama, kita semua serupa. Nah, kita semua serupa. Jadi, takat itulah maklum. Untuk pertemuan kita malam ni, gelak-gelak juga, jangan lupa kita doakan agar komplek Darul Murtada sentiasa berjalan. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, nak tabung di belakang tu, ustaz kata ustaz tak mau fikir dah, nak jadi apa jadi, mudah faham,
lu fikirlah sendiri. Ha, no? Letak-letak dah, maklum bubuh lah maklum. Kita tak tahu perjalanan balik sekejap dan sampai ke tak dan sampai. Mungkin dan sampai di rumah dan mungkin sampai di ku. Di ku, maklum kata, saya tak kata hak tu. Nah, jadi mudah-mudahan maklum, walaupun seringgit dua ringgit yang kita bubuh, ada manfaat dia untuk kita di hari akhirat kelak insya-Allah. Dan kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama kita berzikir sikit, lepas tu kita tutup dengan doa yang akan dibacakan oleh Yahda Ustaz Ahmad Rizam insya-Allah. Tubana ya Allah, tubana ya Allah, waraja'ana ya Allah, waraja'ana ya Allah, wanadimna, wanadimna, wanadimna ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, tubana ya Allah, tubana ya Allah, waraja'ana ya Allah, waraja'ana ya Allah, wanadimna, wanadimna, wanadimna ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, hasbi Rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbi Rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbi Rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah.
sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, di dalam majlis ini adanya orang-orang tua, ya Allah. Adanya anak-anak remaja, ya Allah. Adanya pemuda-pemuda, ya Allah. Kami berhimpun, ya Allah, pada malam ini kami menagih akan keampunan-Mu. Kami menagih akan rahmat-Mu, ya Allah. Kami menagih akan kasih sayang-Mu, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Walaupun apa yang kami laksanakan ini untuk kami bandingkan kepada ashab-ashab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dibandingkan akan apa yang kami buat, ya Arhamar Rahimin. Ketaatan dan kebaikan yang kami laksanakan pada malam ini jika nak dibandingkan dengan kekasih-Mu, ya Allah, terlalu jauh, ya Arhamar Rahimin. Tetapi ini yang hanya kami mampu untuk kami berikan kepada Engkau, ya Allah. Sebanyak ini sahaja ketaatan yang kami mampu untuk kami berikan kepada Engkau, ya Allah. Dan syukur kami ke hadrah-Mu, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Jadikan apa amal yang kami buat Engkau terima pada sisi Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Bantu kami daripada setiap hal kami, ya Arhamar Rahimin. Pelihara kami daripada kejahatan demi kejahatan, ya Allah. Rezekikan atas kami syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakahkan umur kami, ya Allah. Barakahkan isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Barakahkan sekalian sahabat kami, keluarga kami, adik-beradik kami, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Kehimpunkan kami, ya Allah, di yaumal mahsyar. Kehimpunkan kami semua dalam jannah-Mu, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Seperti mana Engkau telah himpunkan kami dalam masjid ini, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Kami mohon ke hadrah-Mu, jadikan perhimpunan kami asbab bagi Engkau berikan kami hidayah dan taufik-Mu, ya Arhamar Rahimin. Asbab Kau berikan rahmat-Mu atas kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Jadikan kami hamba yang hampir ke hadrah-Mu, ya Allah. Jadikan kami hamba yang mendapat kasih sayang-Mu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahirabbil alamin.